tak perlu menunggu batas akhir 20 Juni 2023. Agaknya begitulah prinsip pimpinan dan 9 ketua fraksi di DPR Aceh dalam mensikapi surat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian terkait usulan nama calon pejabat gubernur Aceh. Maklum saja surat bernomor 100.2.1.3 garing 2971 garing SJ tanggal 5 Juni 2023 ini Meminta kepada pimpinan DPR Aceh untuk mengusulkan tiga nama calon pejabat Gubernur Aceh, pengganti Ahmad Matjuki, yang akan berakhir pada 6 Juli 2023 mendatang, sehingga perlu mengisi kekosongan jabatan gubernur. Salinan surat tadi disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Wakil Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Ini sesuai amanat Pasal 201 Ayat 9 dan Ayat 10, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengisi kekosongan jabatan gubernur pada Tahun 2022. Itu sebabnya, satu langkah dan putusan cepat akhirnya diambil pimpinan dan ketua fraksi di DPR Aceh. Jumat 9 Juni 2023 lalu melalui rapat badan musyawarah atau BAMUS DPR Aceh di gedung DPR Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Aceh Saparudin dan hasilnya 9 fraksi yang ada di DPR Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Golkar, Gerindra, P3, PAN, PNA, PKS, dan PKB PDA sepakat mengusulkan satu nama Mustami Hamzah yang juga Sekretaris Daerah Aceh sebagai pengganti Ahmad Marjuki. Menurut Separdudin yang juga politisi Partai Gerindra ini, keputusan pergantian Ahmad Marjuki mengalir begitu saja dengan mempertimbangkan berbagai masukan, saran dan pertimbangan sejumlah elemen rakyat Aceh, terutama para ulama. Kecuali itu, di tangan Ahmad Marjuki, wajah Aceh tidak ada yang berubah. Saparudin menjelaskan awalnya rapat BAMUS dengan agenda menyusun jadwal persidangan menanggapi LKPJ Gubernur Aceh termasuk beberapa kegiatan lainnya menjelang dilaksanakan reses. Lalu sejumlah pimpinan fraksi mempertanyakan surat mendagri yang telah dipublikasi secara luas oleh media pers dan itu dibenarkan oleh sekretaris dewan atau sekwan DPR Aceh. Selanjutnya Peserta rapat Bamus sepakat untuk membahas surat dimaksud, ungkap Sabaludin. Hasilnya, sembilan fraksi yang ada di DPR Aceh menyatakan sepakat untuk menjawab secepatnya surat Menteri Dalam Negeri tersebut terkait usulan nama pengganti penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dengan satu nama. Pengakuan ini juga diamini dan dibenarkan sejumlah pimpinan partai lokal dan partai nasional. Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Aceh Fadullah atau Akrab Bisa Pandepan. Dia mengaku sejak dari awal memang sudah mengeluarkan perintah kepada fraksi Gerindra di DPR Aceh untuk menolak perpanjangan masa jabatan Ahmad Marjuki. Lantas mengapa DPR Aceh tidak memperpanjang masa tugas Ahmad Marjuki yang dilantik 6 Juli 2022 lalu oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia? Setidaknya ada beberapa alasan yang dirangkum tim redaksi modus Aceh Donko, mulai dari Ahmad Marjuki, Gemar Warawiri dari Banda Aceh Jakarta, hingga sejumlah kebijakannya yang telah mengundang kegaduhan di Tanah Rencong. Sebut saja pada Agustus 2022 lalu, pemerintah Aceh di bawah, Pj. Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, mengaku akan berusaha untuk mengembalikan empat pulau di perbatasan Aceh-Singkil, Provinsi Aceh, yang masuk ke Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Gadang, Mangkir Kecil, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Namun, faktanya... Hingga kini Ahmad Marzuki gagal untuk mengembalikan empat pulau tadi yang masuk dalam status Provinsi Sumatera Utara menjadi bahagian tak terpisahkan dari Provinsi Aceh. Masih pada bulan Agustus 2022, penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama Ketua DPR Aceh Sepol Bahri alias Ponyaya memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat 26 Agustus 2022. Kepada media Pes, Ahmad Manjuki mengaku dalam pertemuan itu dia menyampaikan beberapa persoalan terkait pembangunan dan meminta dukungan presiden atas beberapa kegiatan skala nasional yang akan dilaksanakan di Aceh. Beberapa isu yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait penanganan kemiskinan di Aceh, penanganan stunting, inflasi, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan perpanjangan dana otonomi khusus atau Otsus Aceh. Faktanya hingga kini belum ada tanda-tanda dana OSUS diperpanjang. Pada bulan September 2022, penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki berjanji akan melobi pemerintah pusat membangun sejumlah venue baru untuk PON 2021-2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Tekad ini sebagai bentuk peninggalan warisan dirinya kepada Aceh. Namun lagi-lagi Faktanya, pemerintah pusat hanya melakukan pembangunan rehabilitasi sejumlah venue yang ada. Janji Ahmad Marzuki pun tidak terbukti. November 2022, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan ini dilayangkan terkait pengangkatan Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh. Mereka beralasan Ahmad Marzuki yang berpangkat Mayor Jenderal merupakan tentara aktif dan baru diajukan pensiun dini oleh Panglima TNI kepada Presiden pada 1 Juli 2022. Namun, gugatan tersebut akhirnya ditolak Majelis Hakim Petun Jakarta. Pada Desember 2022, Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki diduga telah menerima gratifikasi dari Bakri Group berupa menumpang private jet bersama Indra Bakri dan kawan-kawan dari Banda Aceh menuju Jakarta. Ini terkait keberadaan PT Lingga Mineral yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia atau CERI Yusri Usman memberi batasan waktu kepada penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki untuk menjelaskan kepada publik dengan memuat pemberitaan yang tidak berimbang soal kepemilikan PT Lingga Mineral. Alasannya, kepemilikan PT Lingge berbeda dengan kepemilikan PT Energi Mega Persada. Masih di bulan Desember 2022, satu rekaman suara yang diduga terkait masalah proyek pada salah satu rumah sakit pemerintah Aceh di Banda Aceh beredar luas di sejumlah karangan terutama para pengusaha. Diduga ini merupakan pembicaraan antara pimpinan rumah sakit tadi dengan salah satu anggota keluarga, Ahmad Marjuki. Isinya mengenai penguasaan dan pelaksanaan proyek cleaning service serta pengadaan makanan atau catering untuk pasien dengan nilai miliaran rupiah. Desember 2022, Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Merjuki kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan pemilihan calon direktur utama di PT Bank Aceh Syariah atau BAS yang saat itu masih kosong. Dia menjelaskan Ketiga itu Ahmad Marzuki mengakui telah mengajukan dua nama ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dari yang sebelumnya sudah dipilih tiga nama sebagai calon biru. Nah dari dua nama tersebut Ahmad Marzuki justru mengaku tidak punya kepentingan bahkan tidak mengenal siapa yang diajukan. Terkuat kemudian dari dua nama Muhammad Syah dan Nana Herdiana ternyata Nana merupakan teman karibnya. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Ahmad Marjuki ternyata hanya bohong belaka. Bergerak ke Januari 2023, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan pejabat gubernur Aceh Ahmad Marjuki memperoleh empat nilai merah dari enam indikator yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri selama bulan Januari 2023. Penilaian itu tertuang dalam evaluasi kinerja dan pemantapan tugas Pejabat Kepala Daerah tahun 2023 yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual selasa 31 Januari 2023. Empat indikator lain yang membuat kinerja Ahmad Marjuki merah adalah tingkat kemiskinan ekstrim. Jika rata-rata nasional 1,7 persen, Aceh justru berada pada angka 4,20 persen atau 162,85 jiwa. Kedua stunting jika rata-rata nasional 21,6 persen dengan P3DN 40 persen, Aceh malah berada pada angka 31,2 persen. Ketiga, realisasi P3DN Pemda berada pada angka 65,7 persen. Keempat, soal pengangguran. Jika rata-rata nasional 5,8 persen, Aceh justru berada pada angka 6,17 persen sungguh ironis dan ini membuktikan bahwa Ahmad Marzuki tidak melakukan sesuatu terobosan yang bisa memperbaiki keadaan. Pada Februari 2023 beredar informasi tentang PT Pasir Putih Sejahtera yang bergerak pada usaha atau kegiatan tambang galian C di Krungtenob, Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka waktu 7 Februari 2022 hingga 6 Februari 2025. Ternyata perusahaan ini di bawah kendali Sofian Daud, orang dekat Ahmad Marjuki. Pada jajaran direktur, ada nama Caturida Mewanto dan Andreas Catur Prasetya, sementara ada nama Salsabila Audina sebagai komisaris utama, Arnes Yonara serta Ahmad Marjuki sebagai komisaris, Khusus Salsabila dan Ahmad Marjuki. Sumber media ini menduga perempuan muda itu merupakan anak kandung dari penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marjuki. Pada April 2023, pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marjuki melalui juru bicaranya Muhammad MTA mengaku untuk pertama kali akan melakukan mutasi di jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. Karena itu Ahmad Marjuki sudah membentuk tim seleksi jabatan pimpinan tinggi atau JPT untuk melakukan penjaringan pejabat yang akan dipromosi. Isu mutasi, isu mutasi ini kemudian berganti menjadi rotasi. Akibatnya menimbulkan kegaduhan di jajaran pemerintah Aceh. Namun hingga pekan ini rotasi belum juga terjadi. Bergerak ke bulan Mei 2023, pejabat Gubernur Aceh Amar Maljuki kembali memantik kegaduhan di Aceh. Ini terkait suratnya tanggal 26 Oktober 2022 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA untuk merevisi Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Marjuki juga mengusulkan untuk kembalinya bank konvensional beroperasi di Aceh. Spontan reaksi dan kegaduhan pun terjadi, terutama dari kalangan ulama Aceh. Mereka menilai permintaan itu telah mengusik keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam di bidang ekonomi syariah, seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan pada Jumat 9 Juni 2023 satu langkah dan putusan cepat akhirnya diambil para pimpinan fraksi di DPR Aceh. Ini terkait usulan nama pengganti Ahmad Juki sebagai Penjabat Gubernur Aceh yang berakhir pada 6 Juli 2023 mendatang. Putusan itu diambil sesuai hasil rapat Badan Musyawarah atau Bamus DPR Aceh pada Jumat 9 Juni 2023 di Gedung DPR Aceh Banda Aceh. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Safarudin dengan hasil 9 fraksi yang ada di DPR Aceh sepakat untuk mengusulkan satu nama pengganti Ahmad Marjuki yaitu Bustami Hamzah yang juga Sekda Aceh. Kesembilan fraksi itu adalah Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai P3, Partai PAN, Partai PNA, PKS, dan Fraksi PKB PDA. Dan pada Juli 2022 hingga Mei 2023, pejabat gubernur Aceh jarang sekali berada di Banda Aceh. Dia lebih dominan menghabiskan waktunya di Jakarta. Akibatnya hampir setiap pekan terbit nota dinas pejabat gubernur Aceh kepada sekda Aceh dan para asisten secara bergiliran. Begitupun keputusan pimpinan dan 9 fraksi di DPR Aceh tersebut tetap saja harus dikawal sehingga benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat Aceh khususnya para ulama. Jika tidak akan masuk angin atau melebar kemana-mana dan bukan tidak mungkin mantan gubernur Aceh Nova Iriansyah yang sempat bersiteru dengan Mustami bersama sohibnya Ahmad Marjuki akan bermanuver mematahkan bila tidak elok disebut menggagalkan keputusan yang telah disepakati pimpinan dan sembilan fraksi di DPR Aceh untuk menggantikan Ahmad Marjuki sebelum usulan itu masuk ke meja Presiden Joko Widodo. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.